Ini untuk pembuktian saja, apakah benar di kepalamu itu ada pakunya atau tidak? Ada. Boleh dibuka hijabnya? Coba tolong dibantu, Mbak Isma. Oke, Mbak Isma tolong dibantu. Sini, Aminah. Oke. Okay. Oke, kru coba naik ke atas. Dilihat. Oke, ya ini bukti ya, teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Iya. Waktu itu kan rambutnya panjang. Apakah ini memang masih panjang atau sudah dipotong? Rambutnya masih panjang, Mister nih. Masih panjang. Bisa berdiri, Mbak? Mbak Aminah, coba berdiri. Coba putar balik, coba hadap ke belakang. Ya, oke. Oh, ini dimasukin ke dalam ya? Iya, soalnya rambutnya panjang banget, Mister. Oh, kalau nggak dimasukin panjang sekali ya? Betul, panjang banget, Mister. Oke, ya teman-teman ternyata memang panjang ya, segini ya teman-teman ya. Ini sangat panjang sekali. Ini kenapa nggak dipotong saja biar wajar seperti manusia biasa gitu? Nggak ada yang mempan, Mister Gunting ya, Mister. Kok bisa nggak ada yang mempan? Saya juga heran. Jadi kalau digunting itu guntingnya bisa patah. Patah? Mister. Serius ini? Iya. Betul. Wow. Iya, ini memang rambutnya itu kayak mungkin nggak boleh di ini ya, Mister ya, nggak boleh dipotong. Soalnya kita udah coba berbagai macam cara ya ini. Ya, apakah? Apakah ini emang panjangnya akan tetap segini terus atau tidak? Ini rambutnya Amina? Iya. Oh enggak, Mister. Ini rambutnya ini bisa bertambah panjang. Tapi rambutnya perlu waktu yang cukup lama untuk